Inilah jembatan Pandan Wangi, teman-teman. Jembatan yang panjang itu, teman-teman. Jembatan terpanjang ini di Jember Lumajang. Wah, inilah kondisinya kalau pagi, teman-teman. Kalau sore ramai ini, teman-teman, banyak orang yang jualan ini. Di sisi-sisi jembatan ini, wah, ini ada penambang pasir juga di sini. Nah, ini. Itu, teman-teman. Jembatan ini, rek. Keliling-keliling Suramadu. Jembatan Pandan Wangi. Ini masuk kecamatan apa ya? Tempe apa? Yosowilangun ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, silakan tinggalkan di komentar ini masuk kecamatan apa. Jembatan Pandan Wangi ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Menembus pantai selatan, teman-teman. Jembatan ya, kalau di selatan itu banyak mau pantai juga. Wah, luar ya. Jalur di selatan ini kalau sore rame ini, teman-teman, banyak muda-mudi yang di sini jalan-jalan. Kota Pisang, tapi penghasil pisangnya bukan di sini ya, di mana juga, daerah utara kan, daerah Mojoso, Cenduro itu penghasil pisang daerah sana, daerah selatan. Malah itu bukan kota pisang. Nah, di Yoso Ilangun itu ada bakso, bakso enak, bakso apa namanya, kabar kan, apa yang lupa ya, sekali di sana kalau itu. Jalan ini untuk kafe gitu. Aku tidur lagi. Tapi serem banget. Tidak ukuran. Teman-teman, oh sudah masuk pasirian ini. Oh berarti Pandan Wangi sudah pasirian ya. Pasirian, oh ini sudah ke barat ini. Pasirian, iya, pasirian. Selo Anyar, ini sudah masuk desa Selo Anyar, kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Ini sudah agak ke barat lokasinya, barat ke tapi ke selatan, barat selatan. Wah, itu ada petunjuk itu. Pintu di depan. Mungkin ini jalan keluarnya ini ya. Itu petunjuknya ini kemana ini? Candi Puro, Dampit, oh turun pantai batu pecah, Pasirian Lumajang, oh sana Pasirian. Yang ke arah ke kanan Pasirian. Ini pantai batu kecak ke sini, teman-teman. Oh ini pantai batu kecak di sini. Selo Awar-Awar. Lewat sini, teman-teman. Nah, coba kita terus. Wah, itu Gunung Semeru. Iya, yang tadi kelihatan itu Gunung Semeru. Pantai Watu Kecak. Oke, lanjut lagi. Oh, cepet ya kalau dari arah
Paseban ke sini. Untuk jalur macet itu kalau kan muter-muter kalau lewat jalur utama itu. Ada putaran sedikit terus ke barat lagi. Nah ini jos ke barat, gak usah nengok-nengok. Jadi sepi ini, wah sepi. Jadi kalau ke Malang berarti tembus daerah selatan Malang, daerah Gambir Panjenengan harus. Lumajang teman-teman, ini kalau tidak salah baratnya lagi ini kecamatan Tempursari. Iya, Tempursari yang sebelah dengan Probolinggo itu teman-teman, kecamatan Tempursari kalau terus barat. Tidak tahu lagi saya keluar dari mana ini. Ini ada truk di belakang. Oh ini ada tampak pasti biasanya ikut lewat sini enak ya. Seru rek. Gak bisa tembus Malang lewat sini, tapi aduh ya nang kota. Segitu lah, ale dulu Arema main ya teman. Pancet jeter. Ada ngalor city. Amalan lagi. Iya, amalan lagi ini tembus mana ini. Bensin dulu. Oke. Aman. Ketik bensin. Tidak sempat sesek cupai masih bunuh guys. Tidak masalah. Ayo bensin nanti susah kan. Notok ngurung mas. Jalur utama saja lewat Jakarta teman-teman. Nah ini teman-teman ada tujuh lagi nih. Ini kemana lagi nih? Jiwo Pasirian Lumajang Pantai Bambang Pantai Dampar. Wah, ini pintu keluarnya lewat sini. Bisa lewat sini nanti pintu keluarnya. Oke, coba lanjut sebentar teman-teman. Ini tembus mana ini ya? Ini sampai mana jalurnya ini ya? Terus ke barat. Tapi sih pada mampir mau kemari. Mampir mau temannya teman nanti. Lewat paksa ini lewat jalur biasanya. Bisa lewat situ barusan. Ini sambil lihat-lihat saya sambil lihat jalan keluar ini teman-teman. Kita lihat teman-teman. Ah ini penambang pasir. Penambang pasir. Pasirnya ya. Ya Lumajang ini pasirnya terkenal karena pasirnya ya. Apa? Pasir di sini. Yang dari Kecamatan Pasir.
Pasirian. Oh, ini tempat apa? Mendung sudah nyerik. Aduh, paus. Ada panas. Ini lagi-lagi teman-teman. Oh, bagus. Jalur lintas selatan Lumajang. Lumajang, kota pisang. Lumajang sudah selesai ya jalurnya ya. Jember kapan selesai ini? Lalu Jember gimana ini Jember? Lumajang sudah hampir mau selesai semua ini. Ini nggak tahu ke barat masih ada yang belum diaspal atau gimana? Ini sudah menyeluruh di Lumajang sudah diaspal jalur kita selatan. Lalu Jember gimana ini Jember? Lalu ini cepat dibangun biar segera nyampe ke Banyuwangi situ. Lewat dari Halim ya. Ini sudah Pasirian Pronojiwo. Kalau sudah nyampe gunung berarti tiket nol Pronojiwo. Mau selesai nih betul. Oke, tanya-tanya dulu lah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita coba telusuri terus sampai mana aspal ini. Saya sudah kadung penasaran ini, harus selesai ini. Harus sampai ujung ini. Di sini teman-teman banyak lewat area perkampungan, lewat pedesaan ini. Nah, lumayan ramai ini. Ini sudah mau nyampe Pronojiwo teman-teman. Pronojiwo Piket Nol. Wah, itu gunungnya juga kelihatan ini. Oh, ini sudah kelihatan nih, Re. Tapi cepet dulu gini yuk. Cepet Re lewat sini, Re. Mending kalau yang rumahnya dipuger di mana yuk. Gunung Emas kencang, kalau mau kemana lewat sini, sip ini. Tapi siang ya, kalau malam janganlah. Kalau malam kan nggak ada penerangan, sangat berisiko. Eh, lanjut terus. Ini sisi keluarnya lewat sini juga bisa. Kita coba yang sini aja. Masih diperbaiki nih teman-teman, masih diselesaikan jalan licin, bunyi agak pasir ya. Lanjut lagi teman-teman, ini hari Jumat, waktunya pendek. Oh, ini sudah diaspal separuh nih teman-teman, ini mau diaspal lagi ya, sebelah kiri.
masih proses penyelesaian ini teman-teman. Lanjut lagi, ini durasinya cukup panjang ini teman-teman nanti videonya, tapi saya skip-skip dulu lah, skip aja biar agak cepet. Jalan nih rek, jalannya sudah sampai di sini nih teman-teman. Wah, aspalnya sudah sampai di sini ini. Tidak tahu di depan ada aspal lagi enggak. Ah, inilah teman-teman. Ini aspalnya sampai di sini teman-teman, sampai di sana tadi. Ternyata masih belum selesai juga ini yang di sisi sebelah barat ya. Ini teralang gunung juga. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman. Menyusuri jalur lintas selatan sisi Lumajang teman-teman. Ini nyampe Kecamatan Pasirian ini, perbatasan dengan Pronojiwo teman-teman. Aspalnya ini teman-teman, ini ujung aspal sudah teman-teman. Ini masih di proses pengaspalan juga ini. Saya akhiri teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.